Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Papa di channel Papa Narsis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Nah, kali ini Papa akan mereview tentang motor yang sudah lama ditunggu-tunggu. Honda mengeluarkan motor mirip Vespa ya guys ya. Motornya klasik ya. Ini bisa dibilang adiknya dari Scoopy ya guys ya. Bagaimana penampakan dari motor terbaru dari Honda yang mirip Vespa ini? Mari kita simak videonya. Oke guys, nama dari motor terbaru Honda ini adalah Honda Stylo. Ada berbagai macam varian warna pada motor Honda Stylo. Yang ada di depan Papa ini adalah warna krem ya guys ya. Bisa dilihat di sini untuk lampu depannya ini masih sudah menggunakan LED. Berikut juga dengan lampu seinnya guys. Untuk ukuran roda depannya, ini ukurannya adalah 12 inci ya, dengan ukuran ban 110/90. Yang di depan Papa ini adalah yang model CBS, jadi yang di depan ini masih belum, bukan yang CBS ya, bukan yang ABS maksudnya. Nah, untuk di bagian speedometernya penampakannya seperti ini ya guys ya, ada dua tombol sel dan set. Ini masih belum Papa nyalakan. Nanti untuk di video berikutnya akan Papa nyalakan motornya. Di sini juga ada hook untuk menggantung barang. Cara membukanya cukup mudah, kita tekan bagian sininya, guys. Dan di bagian cover depan lutut ini bisa dibuka ya, guys ya. Cara bukanya kayak gini. Ditekan ke atas, sudah itu ditarik. Dan di sini ada power USB untuk ngecas HP ya. Ya cukup luas lah kalau untuk naruh HP. Kabelnya bisa dilewatkan sini ya. Bisa diklipkan di sini kabelnya. Bagian rear gripnya yang warna krem ini berwarna hitam doff. Dan untuk footstepnya yang di belakang ini masih bukanya manual. Dan ini rapi, rata dengan cover body belakangnya ya. Untuk mesinnya, ini masih mesin ESP 160cc. Untuk speknya nanti akan Papa bahas di video berikutnya. Roda belakang sama 12 inci, ukurannya 130/80. Cukup besar ya roda belakangnya. Dan rem belakangnya masih menggunakan rem tromol karena ini adalah yang tipe CBS. Cover knalpot ini masih menggunakan plastik ya guys ya, warna hitam doff. Dan karena ini CC-nya ada 160, Honda Stylo ini menggunakan radiator. Jadi mesinnya berpendingin radiator guys. Untuk joknya, mari kita buka guys. Bagaimana untuk joknya? Untuk joknya sama ya dengan Honda Vario 160, lebar. Dan di sini untuk mengisi air radiatornya. Kapasitas tangkinya nanti akan Papa share di deskripsi juga. Dan ini sudah menggunakan tipe keyless guys. Mendapat dua remote. Dan untuk menyalakan motornya ini menggunakan knob yang puterannya seperti kompor gas ya guys ya. Oke, itu aja ya review dari Papa ya, singkat sekali. Mungkin berikutnya akan Papa review tentang cara menghidupkan dan cara mengaktifkan alarm anti maling dan lain-lainnya. Tunggu saja video berikutnya dari Papa. Terima kasih yang sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share, dan jika kalian suka, silakan di-like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.